ini hasilnya guys, setelah kita rakit dari awal sampai akhir. Ini hasilnya, semoga bermanfaat. Hari ini aku akan memasang booster atas ya guys. Ini booster baru, kita buka. Wow, nah ini ada alat-alat yang dibutuhkan guys untuk menempelkan ke tiang atas. Nah, tutorial ini hanya untuk penempelan saja ya guys. Bagaimana cara memasangnya? Oke, mari kita pasang. Ini ada buku panduannya guys. Ini booster bagian atas. Nah, ini nanti kita pasang di atas. Nah, ini dari anten. Nah, ini nanti masuk ke booster bawah. Oke, tapi kita tutorial untuk pemasangan pengaitnya di tiang atas. Bagaimana ya? Oke, kita ambil posisi yang bentuk U dulu ya, guys. Nah, ini besi berbentuk U, kita pasang dulu. Baru kita cari penutupnya. Oke, ketemu. Nah, ini kita tutup. Nah, setelah itu kita baut. Oke, kita baut pelan-pelan ya guys. Nah, ini ada baut kecil hitam dan kita baut pakai obeng ya guys. Hati-hati, jangan sampai meleset. Oke, selesai. Kita baut lagi pengait U ini untuk menempelkan ke tiang bagian atas guys. Kita baut lagi. Oke, selesai. Kita masukkan untuk pengaitnya berbentuk lengkok ya. Ini kita masukkan, nanti kita ini kita beri mur hitam ini untuk pengaitnya guys. Oke, bagus sekali. Nanti kita masukkan ini, nanti kita masukkan ke dalam botol ya guys, biar seperti di atas. Nanti kelihatannya kalau di atas kan berbahaya, sekarang di bawah aja kita tutorialnya. Nah, yang lubang itu nanti kita masukkan. Nah, seperti ini kira-kira nanti pipanya masuk. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dadah.